Odumpa Giving Dos. Hello. Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita Waduh, ini konten-konten yang gue tunggu nih. Gue seneng banget nih bikin konten kayak gini nih. Ini gue bakal ngereaksiin gue dulu ya. Waduh, gue kangen banget sih masa-masa gue dulu mainin Ucok dan kalian suka coy. Oke, ini kita bakal nonton sama-sama lagi ya. Nostalgia ya kan. Gue 2 tahun dulu gitu kan, lagi awal-awal YouTube ya kan. Oke, langsung gitu ya. Oke, ini dia konten yang pertama bakal kita reaksiin adalah Ucok si Puden coy. Aduh, kreatif banget. Ini viewersnya 11.000. Wah, lumayan lah ya, lumayan 11.000 coy. Aduh, Ucok si Puden loh. Gua ini niat banget gua membikin ininya nih, Ucok si Puden. Sip Uden, bukan si Puden ya, Sip Uden ya. Sip Uden biar beda banget ya. Judulnya simpel banget padahal deh. Ucok Sip Uden khawatir. Gitu doang anjir, dan kalian pun suka coy. Oke, mari kita lihat lagi ya. Oke, sebelum itu bagi auto liker mana nih, like-nya sebanyak-banyaknya dulu coy, dan juga komen sebanyak-banyaknya juga ya. Terima kasih sekali. I love you. Oke, langsung saja kita bakal reaksiin ya. Woi, like-nya 700 loh. Like-nya 700. Tuh, gua belum like. Waduh, jadi 706. Wah, banyak banget 700. Terima kasih sekali support kalian. Kalau kalian suka kayak gini lagi, nanti bakal gua lanjutin lagi kayak gini, coy. Pokoknya ini awal-awalnya dulu ya. Kalau ini viewers-nya naik gitu kan, naik terus bakal gua bikinin lagi kok santuy ya kan. Oke, ini mari kita lihat ya. Woi, asli. Ini biar nggak copyright gua percepat nih. Wih, kita denger ya. Iya. Aduh, minggu episode sebelumnya nggak gini amat dah nih meja. Oh iya nih, oh episode kedua nih. Kok gini ya? Mungkin kurang like di videonya nih, makanya mejanya jadi busuk gini. Kurang like ya. Aduh, soalnya sulit bener nih, gimana ya? Aduh, nggak sesuai sama yang belajar nih. Aduh, mantap kali. Gue nyontek aja deh, mudahan curut itu nggak lihat gue kalau curut nyontek. Mana curut, kocak. Siapa sih curut yang dimaksud? Nomor 4 A, nomor 7 D, nomor 32 A. Hei, Daki Firaun. Daki Firaun kocak. Bardo ya? Ah, enggak kok sensei. Duh, kepaksa nih manggil sensei. Waduh, kepaksa katanya. Wah, senseinya Upin anjir. Manggil gue sensei kepaksa lagi. Gue tahu. Wih, tahu dia ya? Udah, cepet sini kumpul. Waduh. Lah, gue kan belum selesai kocak, masa ngumpul? Lu mau gue hukum ngumpul duluan apa gue diskualifikasi biar tahun depan ikut lagi? Aduh, ha? Oh iya nih ujian cunin. Ujian cunin iya ya nih, kumpul. Ujian cunin anjir. Terus gue kemana nih? Ya pulang lah. Aduh, gara-gara ya, nyontek dia ya, gara-gara nyontek makanya diskualifikasi. Dikusur kumpul duluan sih, bukan diskualifikasi. Semuanya kumpul sekarang, waktunya udah habis nih. Oke. Gue juga mau pulang. Bye semuanya. Wanjay. Kok bisa gitu ya, gue bikin kayak gini. Gimana ya nasibnya gue. Aduh, semoga baik-baik saja. Aduh, lulus gak ya? Lulus gak ya? Apes. Aduh, gue sih nyontek segala sih. Iya aja gue gak nyontek. Aduh, kalau ngumpul, kalau ngulang masa tahun depan gue ikut lagi. Aduh, salah baca tuh. Aduh. Gimana nih Aduh, lulus nggak ya? Wah, bersambung. Penasaran, gue aja penasaran nih. Wih. Mantep kali. Wih. Bagus. Tulis di komentar bagian mana yang kalian suka. Nah, tulis di komentar. Komentarnya kita coba lihat ya, berapa banyak ya. Komentarnya 73, oh lumayan. Bang, pers. Kampret. Oke. Sip. Oke, yang selanjutnya lagi ya. Yang selanjutnya lagi, ini apa nih judulnya? Ucok menyamar menyelamatkan... menyamar untuk menyelamatkan Ucok. Wah, siapa yang bakar rumah Ucok 4? Waduh, 800 ribu coy yang nonton. Gila. Jangan kuat-kuat. Ini gua Ricky. Oh Ricky. Cepat keluarin gua dari sini. Oh iya, gua menyamar jadi polisi ceritanya. Tapi gimana caranya, bro? Lu tinggal buka aja gitu, Bang. Tapi awas. Woi, intro dulu. Waduh, udah hilang nih, udah enggak ada gua nih. Wis. Yo, apa? Woi. Selamat datang lagi, welcome back. Woi, oh nih belakangnya yang itu deh.
Belakangnya itu nih, gua meja gua masih di belakang situ nih dulu berarti. Berapa nih 2017 ya? Januari, Juni. Wah, 1 tahunnya lalu. 2 tahunnya lalu nih. Bentar lagi 2 tahun nih videonya nih. Ucap D, J, Y, O, M. Waduh. Ada yang kalian yang belum like video ini ya. Oke, langsung saja scroll. Langsung saja scroll ke bawah dan like. Akhirnya kawan-kawan, oke. Rumah Ucok part 4. Kenapa anjir? Okay. Jadi ini apa yang terjadi? Oh, ini kakeknya Daniel ya. Pada suatu hari kakek si Daniel lagi nguburin Daniel. Daniel. Oke. Okay. Cu, kenapa kamu bisa nangis, begini? Nangis kakeknya. Yang sabar ya, Kek. Yang sabar. Iya, Cu. Yang sabar. Ya, kalau enggak ada Daniel kita enggak bisa malakin orang lagi dong. Woi, diam. Ya sudah kek, kita balik dulu ya. Iya cu, hati-hati. Hati-hati. Kampret, logatnya kan, anjir. Mereka pun pergi, kan Daniel itu kan habis berkelahi dengan Ucok dan kalah ya kawan-kawan. Ini semua gara-gara Ucok. Oh, awas aja lu. Terkenal banget Ucok yang jay. Oke, yang selanjutnya lagi ya. Yang selanjutnya lagi nih. Oke, mobil baru langsung dapat cewek. Nah ini. Ini padahal ini baru-baru saja nih. Eh, enggak baru juga anjay. 1 tahunnya lalu enggak ya, lumayan baru nih ya. Ini gua main GTA iya, San Andreas namatin nih. Ya. Mau namatin. Cuman belum tamat. Sekarang udah tamat ya kan? Tapi live streaming itu. Bakal lanjutin lagi Ucok story-nya. Oh, tempatnya udah di sini nih. Kita tamatin pada hari ini juga. Kelamaan. Oke, langsung saja pada hari ini kemarin itu udah ngapain? Lupa saya coy. Bagi kalian yang ingat kemarin itu episode terakhir mantap ngapain, ya. Editannya banyak ya. Di komen bawah ya bro, ramaikan video ini dengan komentar di bawah sebanyak-banyaknya ya. Nah ramaikan gitu loh dari dulu gua nge-like ya. Oke, dan ingatkan cowok. Oke semuanya, waduh, yang kangen sama gue ya, mantap sekali nih kalian, waduh. Sombong. Suka banget bicara sama si Ucok gue dulu ya. Bagi kalian yang belum, banyak kan bacot mereka itu menuju sana. Oke, okay, oh, nih okay, pada saat nge-upgrade mobilnya nih ya. Upgrade mobilnya, wih. Ini kalau miskin juga. Mantap kali. No, like-nya ini berapa coba? Lihat. Okay, like-nya ini 400 karena gua main GTA nah, ya kan, mantap. Nah, isu gitu. Akhirnya dapat komen satu sebelum 1 jam baru 10 menit semangat Bang Riki. Ini masih awal-awal Bang, live enggak hari ini. Woi, dulu. Itu 1 tahun yang lalu tulisannya, Teh. Aduh, kangen banget gua kayak gini, Ceh. Aduh, oke. Oke, ini jadinya nih gue mau kepikiran ini ya. Jadi 1 minggu itu ada 2 video gue bikin DOM Ucok. Bagaimana nih? Kalau kalian suka like video ini dan share video ini sebanyak-banyakan dulu. Apabila ini reaksi di video ini banyak, view-nya juga banyak, gue bakal lanjutin coy. DOM ya minimal ada 2 kali seminggu. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Langsung coy. Langsung like video ini dan komen. Bang, lanjut GTA San Andreas DOM-nya. Ya kan? Biar gua tahu seberapa yang mau gua lanjutin lagi DOM-nya. Oke, langsung. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Waduh, nostalgianya waktu sekali kan seneng gitu kan gua nonton gua dulu nih. Aduh, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita bakal lanjutin DOM apa enggak? Langsung saja komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. Hey, you what?